3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya konversi kawat kotak ke kawat bulat ya, atau rumus untuk mengganti kawat kotak ke kawat bulat. Nah, sebelum ke rumusnya ya, kita pahami penjelasan di bawah ini. Untuk mengkonversikan atau mengganti kawat kotak ke kawat bulat, yang pertama kita harus mengetahui besaran dari luas penampang kawat kotak tersebut. Nah, luas penampang ini yang akan nantinya menjadi persamaan dan dikonversikan dari luas penampang ke diameter kawat bulat. Di dalam perhitungan, besar dari penampang kawat harus diidentikan sebagai luas dengan satuannya yaitu milimeter persegi ya. Nah, baru setelah perhitungan itu selesai, luas tadi boleh kita ringkaskan menjadi diameter. Nah, dengan satuan milimeter ya. Oke, dari penjelasan ini sudah jelas ya. Jadi kita harus ubah dulu dari satuannya milimeter ke milimeter persegi ya, yaitu diidentikan sebagai luas. Rumus untuk menghitung luas penampang kotak. Nah, untuk menghitung luas penampang kawat kotak, jika dilihat dari visualnya, kita identikan dengan sebuah persegi panjang ya. Maka untuk menghitung luasnya yaitu sama dengan menghitung rumus persegi panjang. Oke, kita lihat dulu gambar satu di bawah ini ya. Nah, ini adalah gambar kawat kotak ya. Ya, kalau di sini ya biasanya disebut kawat kotak sih Bang ya. Nah, lihat gambar satu ini ya. Nah, oke, kita lihat gambar dua. Nah, gambar dua, nah, diidentikan seperti ini ya, panjang berarti kan. Nah, seperti persegi panjang. Nah, untuk mencari luasnya, kita lihat gambar tiga nih. Gambar tiga di sini adalah panjang dan di sini adalah lebar. Nah, maka setelah diketahui ini, ya kan, rumusnya adalah, nah, luas penampang sama dengan, ya, luas penampang kotak atau luas penampang kawat kotak sama dengan panjang dikali lebar, ya. Jadi tinggal mengalikan antara panjang dan lebar. Nah, itu hasilnya adalah nanti milimeter persegi, ya, karena diidentikan sebagai luas. Nah, setelah mengetahui rumus ini, ya kan, simple kan ya, lebih gampang menghitung luas penampang kawat kotak ya daripada dengan yang bulat ya. Nah, setelah mengetahui ini, kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal di sini ada contoh soal nomor 1. Nah, sebuah kawat tembaga kotak atau persegi panjang dengan panjang 5 mm ya, dan lebarnya adalah 1,5 mm. Nah, berapakah luas penampang kawat tersebut dan diameter ukuran berapa milimeter jika dikonversikan atau diganti menjadi kawat bulat ya, atau kawat tembaga bulat. Oke, kita akan jawab, sederhanakan dulu soalnya. Nah, diketahui ya, kawat tembaga kotak panjangnya adalah 5 mm ya, dan lebarnya adalah 1,5 mm. Nah, ditanyakan A, luas penampangnya, yang B, diameter kawat jika diganti dengan menggunakan kawat bulat. Nah, oke, kita akan jawab. Nah, ingat lagi ya rumusnya ya. Rumus untuk luas penampang kawat kotak itu adalah panjang dikali lebar. Maka luas penampang kawat kotak adalah 5 dikali 1,5 sama dengan 7,5 ya. Nah, jadi luas penampang kawat kotak tersebut adalah 7,5 mm persegi ya. Nah, ini adalah luas penampang kawat kotak dengan panjang 5 mm dan lebar 1,5 mm ya. Nah, setelah menjadi luas, ini ada satuannya adalah milimeter persegi. Kita akan lanjutkan karena sudah diketahui ya luas penampang kawat kotaknya. Oke, yang B. Nah, setelah luas penampang kawat kotak diketahui dalam satuan milimeter persegi, maka
Nah, kita akan konversikan ke diameter kawat bulat dengan rumus di bawah ini ya. Nah, di video sebelumnya ya, kita sudah pernah membahas bagaimana caranya untuk menghitung luas penampang kawat ya, dari diameter ya, luas penampang kawat bulat kita ketahui dari diameter. Nah, oke, kita akan balik ya. Nah, sekarang rumusnya kita akan balik. Dari rumus diameternya adalah, nah, diameter sama dengan 2 dikali akar luas penampang dibagi V ya. Nah, ingat Mas, ingat ya, di video sebelumnya saya pernah membahas rumus ini ya. Rumusnya adalah diameter sama dengan 2 dikali akar luas penampang dibagi V ya. Maka, nah, diameter sama dengan 2 dikali akar, nah, luas penampangnya tadi kan 7,5 nih. 7,5 dibagi V. V itu adalah 3,14. Nah, sama dengan hasilnya adalah 3,090 ya. Nah, jadi diameter kawat bulat sebagai pengganti kawat kotak adalah diameternya 3,090 mm. Nah, atau jika dibulatkan menjadi 3,1 mm. Nah, ya. Jadi pengganti kawat kotak yang tadi panjangnya 5 mm dan lebarnya adalah 1,5 mm, jika diganti dengan kawat bulat adalah ukurannya 3,1 mm. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan cepat paham ya, atau bisa dipahami ya, konversi dari kawat kotak ke kawat bulat. Nah, kita akan coba ke soal selanjutnya ya. Nah, apabila kita ingin mengganti kawat bulat tersebut menjadi 5 kawat ya. Nah, contohnya ya, karena contohnya luas alur atau slotnya itu diperkirakan susah ya untuk memasukkan kawatnya atau keras gitu ya, maka kita akan ganti menjadi 5 kawat. Nah, ukuran berapa sajakah ya? Jadi kawat kotak tadi diganti dengan 5 kawat bulat ya, ya kan, atau disebut kawat jalan 5 ya nantinya, yang tadi biasanya 1. Nah, ini kawat jalan 5 ya, di paralel, berarti kan paralel ya. Nah, seperti itu. Kita lihat rumusnya ya. Nah, maka harus menggunakan ukuran diameter berapa milimeter kah jika isi kawatnya 5. Nah, ini rumusnya ya. Luas penampang baru sama dengan, nah, yang tadi adalah luas penampangnya sudah diketahui 7,5 milimeter persegi dibagi 5. Nah, 5 ini adalah jumlah kawat yang akan kita masukkan tadi ya. Nah, sama dengan 1,5 milimeter persegi. Nah, jika ini sudah diketahui ya, 1,5 milimeter persegi, maka kita akan ubah ke diameter ya. Ini masih dalam luas penampang ya. Maka diameter sama dengan, ingat rumus yang tadi ya, 2 dikali akar luas penampang dibagi V ya. Maka diameter sama dengan 2 dikali akar 1,5 dibagi 3,14. Nah, hasilnya adalah sama dengan 1,382 ya. Nah, jadi, nah, diameter kawat 3,1 mm dapat diganti dengan kawat diameter 1,35 mm berjumlah 5 ya, atau 5 kali 1,35 mm ya. Nah, jadi kawat bulatnya itu kan tadinya 1 dengan ukuran 3,1 mm. Nah, ini tentu akan sangat sulit ya ketika menekuk atau memasukkan kawatnya. Nah, contoh kita inisiatif ingin merubah menjadi 5 kawat supaya lebih mudah memasukkannya ya. Dengan catatan luas penampangnya ya harus sama gitu kan secara total ya. Maka dengan rumus ini dapat diketahui ya. Jika kawatnya berjumlah 5, nah, maka ukurannya adalah 5 kali 1,35 mm. Oke ya, diameternya 1,35 mm, seperti itu.
Oke, kita akan tambah soal ya, yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Sebuah kawat tembaga kotak atau persegi panjang dengan panjang 4,25 mm dan lebarnya adalah 1,25 mm. Berapakah luas penampang kawat tersebut dan diameternya dan diameter ukuran berapa milimeter jika dikonversikan atau diganti menjadi kawat tembaga bulat? Jawab ya. Kita sederhanakan dulu soalnya. Kawat tembaga kotak panjang sama dengan 4,25 mm dan lebarnya adalah 1,25 mm. Ditanyakan A luas penampangnya, B diameter kawat jika diganti dengan kawat bulat. Ya. Jawab. Nah, rumusnya adalah ingat lagi ya ke yang sebelumnya. Luas penampang sama dengan ini luas penampang kawat kotak ya maksudnya panjang dikali lebar. Maka luas penampangnya adalah 4,25 mm dikali 1,25 mm sama dengan 5,3125 ya. Jadi luas penampang kawat kotak tersebut adalah 5,3125 mm persegi. Nah, ini sudah diubah ke satuan luas ya. Setelah diubah ke satuan luas ya kan. Nah, yang B ya. Kita akan lanjutkan. Setelah luas penampang kawat kotak diketahui dalam satuan milimeter persegi, maka kita akan konversikan ke diameter kawat bulat dengan rumus di bawah ini ya. Nah, diameter sama dengan ya 2 dikali akar luas penampang dibagi V. Nah, maka diameter sama dengan 2 dikali akar 5,3125 dibagi 3,14. Hasilnya adalah sama dengan 2,601. Jadi, diameter kawat bulat sebagai pengganti kawat kotak adalah diameter 2,6 mm ya. Nah, ini 2,6 mm ini sudah menjadi ukuran diameter ya, bukan satuan luas lagi. Oke, kita lanjutkan. Apabila kita ingin mengganti kawat bulat tersebut menjadi 4 kawat, nah, maka harus menggunakan ukuran diameter berapa milimeter kah? Nah, di sini. Nah, maka luas penampang baru sama dengan ya. Nah, ingat ini yang akan kita hitung adalah luasnya dulu ya, luas penampangnya ya, bukan diameternya. Nah, luas penampang kawat kotak sebelumnya adalah 5,3125 dibagi 4 ya, karena akan kita ganti dengan 4 kawat ya. Nah, dibagi 4 sama dengan 1,328 mm persegi. Nah, setelah diketahui ya kan luas penampang kawat untuk pengganti kawat bulat yang satu tadi menjadi 4 ya. Luasnya adalah 1,328 mm persegi. Nah, maka diameternya adalah sama dengan 2 dikali akar luas penampang dibagi V ya. Maka diameternya sama dengan 2 dikali akar 1,328 dibagi 3,14. Nah, sama dengan 1,300. Nah, jadi ya, diameter kawat 2,6 mm dapat diganti dengan kawat diameter 1,300 mm berjumlah 4 ya. Atau 4 kali 1,3 mm. Seperti itu ya, untuk konversi kawat kotak ke kawat bulat. Nah, tentunya ini sangat mudah ya rumus ini. Nah, dan diperlukan jika Anda seorang teknisi dinamo ya, atau teknisi elektromotor ya. Nah, jika sudah mengetahui teori ini ya kan, Anda bisa mempraktekannya atau mencobanya ya. Mengganti kawat kotak ke kawat bulat. Oke, sekian dulu ya pada video kali ini dengan judul konversi kawat kotak ke kawat bulat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.